Baik, mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan kuliah kita kali ini. Ini sudah pertemuan ketiga ya? Benar ya, pertemuan ketiga? Ya, Pak. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas masalah kontrak perkuliahan ya, yang pertama ya. Kontrak perkuliahan. Ini masalah RPS ya, kita sudah sepakati itu. Kemudian yang kedua itu kita sudah membahas apa itu statistika yang berupa deskriptif ya, dan inferensia. Nah, sekarang kita akan membahas masalah kalau kita sudah dapat data di lapangan ya. Nah, itu kemudian kita bagaimana cara mengorganisasikan datanya. Ya, makanya pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah pengorganisasian data, kemudian penyajian data ya. Masalah penyajian data. Kemudian kita akan membahas masalah distribusi frekuensi. Oke. Sebelumnya ini mungkin mahasiswa sudah ada mendapatkan sedikit pembahasan atau sudah mencari literatur tentang ini, kira-kira bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat dulu? Enggak, silakan. Ada kira-kira? Tidak ada. Tidak ada ya? Azdi, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Saya baru ini, Pak, belum baca-baca. Oke, belum ya? Oke. Oke ya, kita masukkan saja dulu ya. Tapi sepertinya ya, karena ini berkaitan dengan data ya, data kumpulan data itu kemarin kita namakan statistik ya. Nah, sebetulnya ini sudah banyak dilihat di media ya, terutama di media online itu juga sudah banyak. Kemudian mahasiswa juga bisa berkunjung mungkin di apa namanya website-nya BPS ya, Badan Pusat ya Statistik Nasional gitu, ada itu ya. Nah, itu bisa berkunjung ke sana, tetapi data berupa raw data yang di lapangan itu biasanya kan harus disajikan dulu ya. Supaya apa ya? Yang pertama itu ini nih. Dapat dibaca ya. Nah. Ini mahasiswanya sudah siap atau mau disiapkan dulu ini? Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, artinya data-data yang dari lapangan itu ya sudah dikoleksi. Kemudian data tersebut perlu disusun ya. Artinya disusun itu diorganisir. Nah, diorganisir itu kemudian nanti disajikan ya. Nah, disajikan itu kan kata lainnya kan divisualisasikan. Supaya dapat dibaca jelas dan mudah. Intinya ini ya. Kalau Anda nanti menyajikan data, kemudian Anda ingin mengkomunikasikannya ke orang lain, berarti data itu harus bisa dibaca. Harus jelas dan mudah ya dipahami oleh orang. Nah, kemudian ya cara menyajikannya kan umumnya bisa berupa tabel dan grafik ya. Nah, makanya di sini salah satu pengorganisasian data dan penyajian data statistika itu adalah dengan tabel dan grafik. Nah, kira-kira ya, mudah dibaca yang mana kira-kira? Tabel atau grafik? Grafik, Pak. Grafik ya? Grafik, Pak. Kenapa grafik lebih mudah? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Tarisa,
Terutama karena kan saya Teresa Putri dengan NPM 2070/1032, menurut saya kalau untuk pengorganisasian data itu penyajian itu lebih baik pakai tabel, karena kalau misalnya kita pakai grafik, karena kalau misalnya kita pakai grafik itu kan Pak, itu kan ada bentuk terus ada warna yang bisa ngebedain itu masing-masing tabel. Terus nanti ada penulisan angka kalau di grafik itu yang nanti tuh jadi lebih gampang dilihat dan lebih menarik gitu loh Pak, maksudnya gitu sih. Oke ya, artinya di sini lebih menarik ya dan lebih informatif ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita sajikan dalam bentuk grafik ya, itu kan secara tren ya, itu bisa dibaca ya, gitu ya. Bisa lebih mudah didapatkan informasi begitu ya. Oke, nuhun Tarisa ya. Nah, oke. Yang jelas ya kalau kita pun kita sajikan dalam bentuk tabel ini, ya. Ini sama sifatnya, harus memberikan informasi, ya. Memberikan informasi. Informasinya apa? Kan begitu, ya. Informasinya, ya, parameter yang ingin kita sampaikan, ya. Nah, itu. Kemudian kalau dalam bentuk grafik ini tentu saja sebetulnya sudah kita sajikan dalam tabel biasanya ya, baru kita buatkan grafiknya. Intinya grafik ini penjelasan dari tabel. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah membahas juga masalah sifat data ya. Yang pertama itu ada data kuantitatif, kemudian ada data kualitatif ya. Masih ingat ya bedanya? Ya, masih ingat. Oke, kira-kira apa, Kevin? Kalau untuk kuantitatif kan data yang dapat dinyatakan dengan angka. Kalau kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, Pak. Misalnya bisa didapatkan dari wawancara, analisis dokumen, maupun diskusi terfokus. Oke, dengan kata lain ini agak bersifatnya ini ke subjektif ya? Iya, Pak. Ya, atau hasil dari data kuantitatif, tapi sudah dilakukan kualitifikasi kan gitu ya, dengan membuatkan angka range kan gitu ya kemarin itu. Iya. Oke. Range ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Mangga, silakan, ada yang ditanyakan? Saya rasa belum ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Nah, ini detail penjelasannya kalau tabel itu ya kan sudah jelas tuh ya, di dalam tabel itu. Nah, setiap raw score sejenis itu harus dikelompokkan. Artinya kalau kita membuat tabel seperti ini, saya contohkan ya. Nah, ini ada misalnya nomor, kemudian kita membuatkan tabel apa nih? Misalnya nih. Ini kelompok apa ya? Misalnya saja ingin saya kelompokkan mahasiswa sini lah. Mahasiswa angkatan 2020 ya. Nah, ini misalnya nama, kemudian menurut hobi misalnya ya. Hobi. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ini kelompok nama ya. Ini item yang dimaksud hobi ya dan seterusnya seperti itu. Nah, ingat ini ada judul tabel nih di sini. Nah, maksudnya ini pengelompokan ini harus jelas ya. Begitu ya. Nah, kemudian nah makanya di sini pengelompokan tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk tabel yang ringkas. Ingat ya, tabel itu harus ringkas, sederhana dan mudah dibaca. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menyajikan dalam bentuk grafik di sini, penyajian data secara grafis ini ya, ini dapat menunjukkan pola atau tren dari suatu data tersebut. Oke. Tahu ya pola ya? Atau tren ya? Sudah ada yang baca? Belum? Ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya ini suhu ya, suhu rata-rata ya. Di dalam derajat Celcius. Ini series tahun misalnya. Ini dari tahun 1970 sampai di sini kita buatkan
2021 ya, atau 2020 lah, karena 2021 kan belum selesai. Kalau kita lihat ini misalnya angka, ada angka 27 di sini, ini ada 20 ya, atau ini 25 lah, ini yang 30. Nah, kalau kita buatkan seperti ini datanya ya, grafiknya ya. Nah, kita kan bisa lihat seperti ini, apakah polanya seperti apa. Nah, ini kan bisa dilihat tuh trennya sepanjang tahun ini ya. Misalnya ini seriesnya hampir 50 tahun ya. Nah, oke, ini akan terlihat jelas seperti apa pola dari data yang kita dapatkan, kemudian tren dari kenaikan suhu ini seperti apa. Oke, paham sampai di sini? Halo? Pak. Oke ya. Nah. Oke, contohnya ini ya. Misal saya punya contoh seperti ini. Ujian ya, nilai ujian mata kuliah statistika ini ya, statprop ini diperoleh dari mahasiswa ya. Jumlah mahasiswanya misalnya ada 15 orang. Kemudian nilainya kan bisa A, B, C, D, E kan gitu ya. Nilai di kita kan A, B, C, D, E. Nah, kemudian kita ingin menyajikan dalam bentuk grafik ya dan tabel. Nah, berarti yang bisa kita buatkan di dalam grafik nanti yaitu nama mahasiswa ya, kemudian nilai per mahasiswa. Nah, kalau kita mau menyederhanakan kembali, bisa nanti kalau kita kelompokkan berdasarkan nilai kan begitu ya. Nah, makanya di sini ada frekuensi kejadian per nilai ujian. Oke, seperti ini ya, misalnya saya punya data seperti ini. Ada yang pertama itu namanya misalnya determinan, nilainya adalah E, kemudian inverse nilainya C, dan seterusnya sampai matriks ini nilainya D. Nah, sebetulnya ini ada datanya ya. Saya sajikan sebetulnya dalam bentuk Excel pun ada ya. Tapi di sini sudah pada bisa ya menggunakan Microsoft Excel ya. Ada yang belum pernah memakai? Kira-kira. Karena saya mulai hari ini akan men-set tugas nih di apa? Di classroom-nya ya, pengumpulannya selalu melalui classroom ya. Sudah pada bisa belum? Insya Allah bisa, Pak. Oke, ada yang tidak bisa enggak? Tidak. Farhan, bagaimana? Oh, hilang. Oke ya, tapi minimal harus bisa ya mengolah data menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Nah, ini tadi saya bacanya seperti ini ya. Kita jelaskan ini. Ini ada tadi nomornya ya. Ini menjelaskan posisi mahasiswanya terhadap data. Kemudian ada data mahasiswanya ya, nama mahasiswanya ini di row yang kedua ini, kemudian ada nilainya di sini di row yang ketiga. Oke. Nah, pertanyaan kan begini nih. Pada tabel di samping ya, ini datanya kualitatif atau kuantitatif nih? Putri, kualitatif. Oh, kualitatif ya, karena sudah nilainya berupa huruf ya. Oke. Nah. Oke, nanti ini saya kasihkanlah link-nya ini ya. Saya kasihkan ininya. Karena ini saya menggunakan perangkat lain ya. Tapi seperti ini sebetulnya ya. Nah. Kalau kita ingin mengelompokkan lebih detail lagi ya, berdasarkan ini kan ada atributnya mahasiswa kan begitu ya. Atribut mahasiswa. Kemudian nilai. Artinya kita membutuhkan baris yang jauh lebih panjang, kan gitu kan? Nah, sementara kalau kita kelompokkan berdasarkan nilai seperti ini, misalkan nilai A itu ada 5 orang dari pengelolaan data yang tadi, ya, B itu ada 3, sampai E itu ada 1 orang. Nah, ini kita menggunakan distribusi frekuensi, ya. Nah, ini frekuensinya. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau kita menyajikan lagi ini di samping ini. Nah, ini kita bisa menjadikan dalam bentuk
grafik ya, grafik batang. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, dari perbandingan gambar kiri dan gambar kanan ini, lebih mudah dibaca yang mana? Bagaimana? Izin jawab, Pak. Ya, enggak, Alfani ya. Kalau menurut saya sih, Pak, lebih mudah, kalau menurut saya lebih mudah membaca yang tabel daripada yang grafik, tapi yang grafik itu lebih komunikatif, lebih berwarna gitu, Pak. Terus sebenarnya kan grafik itu terbuat dari tabel yang, jadi grafik itu terbuat dari tabel yang udah ada gitu, Pak. Ya, betul ya. Nah, artinya kalau kita menyajikan grafik pun, sebetulnya kita harus menyediakan tabelnya dulu. Tapi kalau range-nya ini ya, sangat panjang, parameternya ini sangat panjang ke bawah, nah itu beda lagi tuh ceritanya, gitu ya. Akan mudah nanti menggunakan grafik. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, ini contoh-contoh yang sangat sederhana saja. Tentu saja nanti kita harus melihat dulu ya kondisi data kita, kemudian bagaimana nanti supaya data yang kita sajikan itu bersifat komunikatif. Nah, oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya kuantifikasi data kualitatif kan gitu ya, atau kita mengkualitifikasikan data yang kuantitatif. Misalnya nilai Anda ya kan gitu ya, nilai Anda itu kan misalnya tadi Anda ujian gitu. Kemudian Anda mendapatkan nilai, misalnya kita sudah ada tuh dari apa namanya kontrak perkuliahan kita yang lalu, misalnya kita sepakati berapa kemarin itu 80 ya, ya besar sama dengan 80 itu dapat A kan gitu ya. Kemudian misalnya 76 sampai 80 itu dapat B dan seterusnya. Nah ini Anda nilai, ya. Ini raw data, ya data mentah Anda nih, kayak gitu. Anda sedang apa namanya? Anda sudah ujian, kemudian Anda dapat nilai ujian. Anda masuk range yang mana? Nah, ini ya penskoran ini bukan penskoran ya namanya ya, bukan pembobotan juga ya sebetulnya. Ya benar penskoran ini. Nah, ini diubah menjadi nilai A, kemudian nilai B, nilai C, seterusnya itu ini namanya kualitifikasi data, ya. Nah, proses kualitifikasi artinya kita mengubah nilai kuantifikasi data menjadi data kualitatif, ya. Nah, kemudian di dalam transkrip kan gitu ya. Transkrip. Nah, ini Anda akan diubah lagi menjadi bobot ya, diberikan bobot. Misalkan nilai A itu bobotnya adalah 4, nilai B itu bobotnya adalah 3 sampai nilai E itu adalah bobotnya 0. Nah, ini kita mengkuantifikasi kembali ya data yang kualitatif. Begitu ya. Artinya kita bisa bolak-balik sebetulnya data kuantifikatif ya, kuantifikatif kita bisa jadikan data kualitatif ya, buat data kualitatif bisa kita ubah menjadi data kuantitatif. Nah, begitu. Oke. Dalam penelitian ya, ini sangat sering digunakan ya. Misalnya kalau kita menskorkan misalnya ya, kan data ini dapat ini ya, dapat dasar-dasar pemetaan ya. Dapat ya? Iya, Pak, dapat Pak. Oke, ya. Sudah tahu peta kontur? Sudah tahu peta kontur? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, misalnya gini ya. Saya ingin meneliti misalkan ya, mengkaji suatu tingkat bahaya longsor lah di suatu area berdasarkan
tingkat kelerengan. Nah, itu kan data lereng itu kan didapatkan dari ini, dari kontur ya, elevasi, perubahan elevasi dari suatu titik ke titik tertentu. Nanti kalau kontur itu kan menghubungkan, garis kontur itu kan menghubungkan garis imajiner ya, sebetulnya menghubungkan elevasi yang sama di muka bumi. Nah, kemudian ya, berarti kan saya punya data apa namanya, data kuantitatif kan gitu ya, berupa kontur kan gitu, nah, atau elevasi. Kemudian saya ingin mengubahnya menjadi data kualitatif. Nah, ini harus saya skorkan dulu berdasarkan kelas lereng misalnya. Kemudian ini akan saya bobotkan kembali gitu ya. Nah, tingkat bahayanya berapa kan gitu ya. Ini menjadi data kualitatif kembali, kuantitatif kembali ya. Nah, begitu ya. Kuantitatif kembali. Ini dalam beberapa penelitian ini banyak yang digunakan seperti ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Oke ya, ini kalau yang grafik ini sebetulnya penjelasan dari yang tadi ya. Nah, ini kalau kita sajikan seperti ini juga bisa sebetulnya. Nah, ini determinan dapat nilai C berarti ya. Kofaktor dapat nilai C dan seterusnya. Ini kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Hanya kalau seperti ini nanti, kalau pesertanya cuma ada 15, seperti ini ya akan mudah. Tapi kalau datanya itu ada 100 data saja, ini sudah sangat susah. Kalau kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Dari data contoh ujian tadi, ya bisa kita simpulkan sebetulnya kalau penyajian tabel dan grafik itu untuk penyajian data yang harusnya, ya, yang ini harus jelas, mudah dibaca, dan tidak menimbulkan salah baca. Kemudian harus efisien, tidak menyajikan data atau informasi yang tidak diperlukan. Ya, kita hanya menyajikan informasi yang diperlukan saja. Misalnya, kita tidak perlu tahu nih nama orang tua dari sinus, kan gitu ya. Nah, atau saudaranya kosinus siapa ya, ya buat apa kan gitu kan, yang penting kan di sini kan sesuai dengan ini nih ya, keterangan absis dan ordinatnya itu harus jelas. Nah, misalnya di sini adalah nilai skornya, kemudian ini adalah berarti nama kan gitu ya, atau peserta. Nah, kemudian tampilan itu sebaiknya tidak berlebihan, tidak perlu warna-warni ya, yang penting cukup menampilkan informasi yang diperlukan. Misal kadang-kadang ya di dalam grafik itu ya, kalau kita kan menggunakan misalnya ini hari umpama ya, ini adalah data apa ya, kita membandingkan suatu parameter ya, atau dua inilah dua perlakuan dari kekuatan beton ya. Ya, ini epsilon C-nya umpama yang didapatkan. Nah, ini ada dua perlakuan yang mau kita bandingkan. Yang pertama, kita beri grafiknya seperti ini. Ya, ini misalnya grafik untuk P1. Kemudian, kadang-kadang kan kita ubah warna, kan gitu ya. Nah, ini adalah P2. Berarti kalau seperti ini, ini kalau keterangannya di bawah ini adalah ini P2 ya. Ini P2, kemudian tadi ini yang P1. Ketika di print, nah kadang-kadang ya percetakan ini kan tidak bisa selalu berwarna kan gitu ya. Nah, makanya di sini kita harus bedakan bentuk garisnya. Nah, karena ya kalau yang kita print ini hitam putih ya. Nah, ini kadang-kadang kan tidak bisa membedakan. Nah, jadinya kan hitam putih. Maka dari sini kita perlu membedakan suatu bentuk garis, misalnya seperti ini. Nah, nanti Anda coba set ya di Excel-nya. Nah, kadang-kadang ini bisa bentuknya seperti ini.
Nah, ini sudah berbeda. Oke ya. Yang seperti ini sudah pada bisa ya membuatkan grafik ya? Halo, sudah pada bisa? Bisa, Pak. Oke ya, nanti akan terlihat di tugas ya. Oke, kemudian ukuran, proporsional, grafik, dan judul dan font itu harus sesuai ya. Kemudian duplikasi informasi judul, legenda, dan sumbu itu dihindari. Nah, terutama ini yang perempuan, ya jangan memakai warna yang tidak diperlukan. Biasanya nih perempuan suka warnanya yang warna-warni kan gitu ya. Nah, cukup yang sederhana saja tetapi bersifatnya informatif. Oke. Nah, contoh kita data yang saya sajikan di sini ya, misalnya di sini seseorang mencatat keterlambatan kedatangan bus setiap kedatangan di suatu tempat ya. Nah, ketentuannya angka keterlambatan itu selalu dibulatkan dalam hitungan menit. Kemudian data keterlambatan 30 jadwal kedatangan terakhir ini dicatat dalam satu tabel kan gitu ya. Berarti kita punya ini tabel dari raw skornya, kemudian tabel frekuensinya kita sudah kelompokkan nantinya. Nah, ini ya misalnya kita dapat nih dan lakukan pengamatan di lapangan, kita membuatkan data seperti ini. Ini ada jadwal ya, jadwal kedatangan ya. Kemudian ini sampai jadwal kedatangan ini sampai ke 30 ya. 1 sampai ke 30. Bisa ya bacanya ya. Kemudian ini keterlambatan pertama itu adalah 9 menit. Kedua 7 menit sampai ke 10 ini ada yang 6 menit kan gitu ya. Kemudian seterusnya ya, 11 itu pasangannya dengan 5, 10 itu dengan 20, kedatangan 20 itu terlambatnya 1 menit, kemudian yang terakhir itu kedatangan yang ke-30 itu adalah 4 menit. Oke. Paham dulu enggak cara baca tabel ini? Paham, Pak. Oke, ada komentar enggak? Ada komentar enggak? Awalnya susah nggak bacanya? Susah, Pak. Oke, kenapa susah, Alpani? Karena datanya itu terlalu banyak gitu, Pak. Terlalu banyak yang harus dibaca gitu. Oke, ya, ini cuma rekap ya, rekap data lapangan ya, bukti ya. Nah, kenapa saya sajikan seperti ini? Karena space saya terbatas kan gitu kan? Nah, Anda harus bisa mengakali, begitu maksud saya. Tapi dengan adanya judul ya dari kepala dari tabelnya ini jadwal keterlambatan ya, jadwal keterlambatan berarti kita harusnya bisa baca ya. Memang ini agak susah bacanya, tapi kalau saya bandingkan, kalau saya buatkan ke bawah ya, ke barisnya saya buatkan 30, ini kan lebih susah lagi nih menyajikannya kan begitu. Tapi yang paling penting itu bisa dibaca dan dipahami dan bersifat informatif. Nah, ini yang pertama saya sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Yang kedua, saya sajikan dalam bentuk scatter plot. Nah, seperti ini. Oke, informatif yang mana? Yang atas apa yang bawah? Lebih mudah baca yang mana? Nggak ada yang memberikan pendapat? Yang atas, Pak. Yang atas? Iya. Oke. Kenapa yang atas? Soalnya kalau yang atas itu lebih jelas angka-angkanya, sedangkan kalau yang scatter plot itu cuman kayak berpola aja gitu, Pak. Ya, memang scatter plot ini ya, memang untuk bisa kita lebih fokusnya untuk memberikan pola ya, pola sebaran. Tetapi kalau kita lebih teliti lagi, ini kan ada box tuh ya. Artinya ini apa nih? Ini datangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.
Sama nggak jadinya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, ya. Ya, memang nah di sini ya cara kita membaca data itu ya. Oke, paham ya? Jadi informatif yang mana? Yang lain bagaimana? Yang scatter plot, Pak. Oke, ya scatter plot katanya. Oke, sudah mulai ada yang memahami nih. Oke, kemudian saya sajikan lagi seperti ini. Informasi apa yang bisa didapatkan? Tabel, tapi sudah dikelompokkan nih. Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari sini? Lebih lengkap kayaknya, Pak. Lebih lengkapnya di mana? Yang ada frekuensi. Jadi kan keterlambatan 1 menitnya 2 kali. Artinya apa itu frekuensi itu? Ini sudah mulai kita deskripsikan nih datanya, kan gitu kan? Iya, Pak. Artinya ya ada 2 bus yang terlambat 2 kali, kan begitu kan? Iya, Pak. Oke. Ini datanya sudah diurutkan ya, keterlambatannya sudah diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Kan gitu ya? Tujuannya nanti ada, tapi ke belakang lah ya. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah pemusatan data. Nah, ini juga diurutkan dari yang besar terlambatnya ke yang kecil. Tapi ininya tidak boleh berubah, kan gitu kan? Contohnya ini terlambat 1 menit juga sama dengan 2, 2 menit sama dengan 3. Nah, gitu ya. Artinya data ini harus kita sajikan, tetapi tidak boleh mengubah data lapangan. Paham ya? Nah, cara-cara mengurutkan ini sebetulnya sangat mudah di Microsoft Excel kalau Anda bisa. Tinggal di blok ya. Kemudian diklik perintahnya ya. Disortir ya, kan gitu ya. Apakah dari yang besar ke kecil atau kecil ke besar, kan gitu. Nah, ini frekuensinya juga bisa kita hitung otomatis menggunakan Microsoft Excel. Oke ya. Paham sampai di situ ya? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, kemudian nah, saya sajikan lagi nih dalam bentuk diagram batang. Bagaimana nih pendapatnya mahasiswa nih? Lebih mudah diagram batang, Pak. Oke, lebih informatif lagi gitu ya. Karena saya ingin ya hanya menyajikan frekuensi dan keterlambatan. Artinya diagram ini dipakai untuk menunjukkan atau memberikan informasi distribusi keterlambatan. Nah, kita lihat nih, ya paling besar itu keterlambatannya di 3 menit ya. Nah, ada 8 kali. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian saya sajikan lagi nih histogram. Tahu histogram ya? Histogram tahu? Pernah dengar histogram? Pastilah. Ya kan pernah belajar statistik tuh sebetulnya. Di apa? Waktu SMA-nya. Oke ya, histogram itu kan didapatkan tujuannya ya, karena kan keterlambatan nanti kan kita bulatkan, ya kita bulatkan di dalam menit. Tapi nyatanya di lapangan itu kan tidak ada yang hitungannya menitnya pas kan begitu kan? Maka kelas ya, kelas itu kita lebarkan, ya kelas atasnya kita lebarkan setengah ke atas, ya batas atasnya kita lebarkan setengah ke atas, batas bawahnya kita lebarkan setengah ke bawah. Begitu ya. Misalnya nanti mahasiswa kan dapat tuh kita dapat
range kelas misalnya, ya. Misalnya datanya 40, kelasnya 40 sampai atau 41 lah, ya. 41 nilai kelasnya sampai 50, ya. Ini kan kita lebarkan nih. 40,5 dengan 50,5. Kan gitu ya, masih ingat ya? Yang kelas yang berikutnya kan 51 sampai 60, kan gitu ya? Berarti ya, kelasnya kita lebarkan 50,5 ke 60,5. Tujuannya 5. Apa? Ya. Nilai kelas-kelas apa data-data yang didapatkan di lapangan itu sebetulnya tidak ada yang tidak tercover. Nah, kalau seperti ini kan bagaimana? Pertanyaan kan bagaimana yang terlambatnya 1 menit 30 detik kan gitu kan? Atau 1,5 menit. Maka kita perlebar range kelas kan gitu ya. Nah, sehingga itulah yang dinamakan histogram. Paham ya? Nah, bagaimana nanti cara membuatnya di Microsoft Excel ini mahasiswa harus bisa. Supaya nanti penyajian data ya Anda sudah bisa kan gitu ya. Memberikan warna ini seperti apa, kemudian menampilkan informasi ini seperti apa. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian kita bicara histogram ya, histogram lanjutan nih. Nah, histogram ini biasanya kita bisa memberikan tren juga di sini. Nah, seperti ini. Artinya fungsi histogram tadi memberikan informasi juga supaya apa namanya bahwa tidak ada data yang di lapangan itu tidak terinkludkan di dalam data ya. Nah, oke. Nanti lanjutannya histogram ini nanti ingat ya, ingat nanti kalau kita menganalisisnya apa namanya itu analisis distribusi ya. Nah, kita selalu menggunakan histogram sebetulnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan pengolahan data yang tadi ya. Nah, ini kan tadi keterlambatan maksimalnya kan tadi 10 menit. Paling kecilnya tadi ya, paling terendahnya tadi ada 1 menit. Nah, ini ada 30 data ya tadi ya. Nah, ini kita berikan informasi lanjutan nih. Ya, frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah pembagian frekuensi FI-nya ini yang bersangkutan, kelas yang bersangkutan dibagi dengan frekuensi total ya. Data total. Nah, ini adalah 2 dibagi 30. Ini adalah 0,067 sebetulnya dibulatkan menjadi 0,07. Artinya ini juga sama dengan 7%. Paham ya sampai di sini ya? Paham? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Nah, yang kelas yang kedua ya, yang keterlambatan 2 menit juga sama seperti itu. Ini kan repetisi aja. Nah, tinggal kalau kita membuatkan di Excel itu tinggal satu perintah untuk yang kelas ini. Ya, kelas yang pertama ini di copy rumusnya untuk kelas yang berikutnya ini juga akan sama. Begitu juga dengan persentase ini. Oke, kita bisa membuatkan yang sama. Oke. Mudah ya. Ini tadi histogramnya juga sama. Nah, kita buatkan seperti ini. Tapi berdasarkan frekuensi relatifnya. Nah, kalau yang ini tadi kan berdasarkan frekuensinya. Kira-kira apa informasi yang bisa disampaikan di sini? Apa bedanya? Persentasenya, Pak. Oke, artinya persentase itu apa? Jadi kayak kan dari 30 apa 30 tadi jumlahnya jumlah frekuensinya 30. Nah, ini kan 0,05 berarti dari 100% apa maksudnya dari 100 dari total yang 100 teh frekuensi di persentasenya teh 0,05 Pak. 0,05. Iya maksudnya itu yang paling bawahnya 0,5 jadi bisa jadi 5% gitu Pak. Oke. Yang lain ada yang memberikan pendapat?
Firda, mana Firda Nur Fauzia? Ada orangnya Firda? Ada, Pak. Ya, mana kameranya? Ini kalau diituin kameranya otomatis keluar, Pak. Jaringannya kurang bagus. Oh, oke. Okay. Bagaimana pendapatnya, bagaimana? Kalau untuk yang histogram yang ini lebih menjurus ya, Pak. Apanya tuh yang titik tengahnya. Jadi lebih ada presentasenya kayak dari banyaknya 30 ini. Sama. 30 bisi yang terlambat tuh ada 7%-nya yang terlambat di antara itu gitu, Pak. Oke. Yang lain? Dari data yang satu menit. Iya, gitu. Ya, berarti sama ya. Kalau saya bawakan ke ini bagaimana? Persentase itu menunjukkan apa itu? Peluang ya. Begitu ya, peluangnya ya. Nah, ini sudah mengarah ke arah peluangnya nih, ya. Probabilitasnya, ya. Nah, ini sangat tergantung dari apa yang kita sajikan, ya. Nanti kan mahasiswa ingat ya, masih ingat ada frekuensi harapan dan seterusnya itu kan gitu ya. Nah, tergantung nanti percobaan kalau ini menunjukkan frekuensinya atau banyak atau jumlah data yang sudah direkapnya ya berdasarkan kedatangan bus dan keterlambatannya. Kalau ini sudah pengolahannya. Tetapi antara dua ini ya, puncak ini dengan puncak ini kan sebetulnya kan bentuknya sama. Tetapi di sini bisa memberikan informasi yang jauh lebih detail. Ya. Apa? Ya, ini sudah mengarah ke probabilitasnya begitu loh, ya. Paham ya? Halo, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, oke okay, ya. Berarti itu sudah sama sebetulnya distribusi frekuensi juga. Ya, penyajiannya, tapi dengan cara yang berbeda. Artinya di sini distribusi frekuensi itu adalah bentuk distribusi yang menyusun data mentah, hasil observasi atau pengukuran dalam bentuk data berkelompok berdasarkan klaster frekuensi. Ya. Nah, data itu kan sebetulnya nanti kan ada data tunggal dengan data berkelompok. Ya, kalau data tunggalnya sangat banyak ya, ya kita mudahnya kan kita buat range data saja menjadi data berkelompok. Ya. Nah, makanya dari sini penyusunan data dalam bentuk distribusi frekuensi ini patut diperhatikan tiga hal pokok ini. Yang pertama itu banyak kelas. Kalau kelasnya misalnya ya, kalau kelasnya cuma 1 sampai 10 ya, itu kita tidak perlu ya, misalnya nilai Anda nih ya. Nilai Anda itu saya buatkan range-nya dannya dari 1 sampai 10. Artinya saya tidak perlu membuatkan data berkelompok. Tapi kalau suatu range nilai dari sangat-sangat ini ya, sangat banyak gitu ya. Kemudian range-nya sangat tinggi, misalnya dari 10 sampai ke 100. Pesertanya pun juga sangat banyak misalnya. Itu tidak akan efektif kalau saya berikan datanya berupa distribusi data tunggal begitu ya. Misalnya ada nilai 10, kemudian 11 sampai ke 100 data begitu ya. Itu tidak akan efektif karena nanti ada rata data yang kelasnya terisi kosong kan gitu. Nah, maka dari itu kita buatkan data berkelompok. Nah, tapi memperhatikan ini banyak kelasnya tadi, kemudian interval kelasnya ya, seperti yang tadi kalau intervalnya cuma 1 sampai 10 ya nggak perlu kan gitu ya. Tapi intervalnya kalau 1 sampai 100 dan datanya sangat banyak, itu mau tidak mau kita membuatkan data berkelompok. Nah, kemudian penentuan titik tengah ya. Titik tengah itu titik tengah setelah data diurutkan. Ingat ini datanya harus diurutkan dulu. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, clear ya. Oke. Nah, ini mengulang saja sebetulnya
pembelajaran SMA-nya ya, tapi ini akan dibawa terus nih ke depan. Nah, ini kalau banyak kelas itu adalah K, interplus kelas itu adalah I, kan itu ya. Nah, persamaan K itu kan masih ingat ya, ini ya. K adalah 1 ditambah 3,322 dikalikan log N. N itu adalah banyak data. I adalah nilai maksimum, ya, nilai tertinggi dikurangkan nilai minimumnya dibagi banyak kelasnya. Nah, itu interval kelasnya. Oke. Kemudian penentuan titik tengah dari data itu, ya, midpoint-nya, ya, ini merupakan nilai representatif bagi semua data yang didistribusikan sepanjang interval kelas tertentu, ya. Misalnya kita sudah tentukan interval kelasnya, kita tentukan titik tengahnya. Nah, ini dengan merata-ratakan sebetulnya batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Kemudian ditentukan beda antara dua titik tengah yang bersangkutan untuk kelas yang berurutan. Misalnya begini, ya. Misalnya saya punya data. Tadi saya baca aja ini 41 sampai 40. Sampai 50 ya tadi ya. Kemudian 51 sampai 60. Kemudian 61 sampai 70. Nah, dari sini saja kita buatkan dulu. Ini titik tengahnya bagaimana? Apa nih titik tengahnya? Yang ini. Ini adalah 41 ditambah 50 dibagi 2, kan gitu ya titik tengahnya ya. Berapa itu? 45,5, Pak. Oke, ini adalah 45,5. Ini adalah 45,5. Berarti ini range nilainya berapa? Range kelasnya? 10 ya? Ya, 10 ya? Iya, Pak. 10, Pak. Oke, berarti ini tinggal ditambahkan range kelas. Kan begitu maksudnya yang poin yang ketiga itu. Ini adalah 55,5. Terus ini adalah? 65,5. Dan seterusnya. Begitu ya. Ini kalau kelasnya dilanjutkan. Nah, ini saya punya contoh satu ini. Berikut ini adalah data ketinggian hasil pengukuran spot elevasi suatu area. Terdapat 150 titik. Dari titik tertinggi adalah 44, ya, dan titik terendah itu adalah 19. Ketinggian didasarkan pada suatu BM, ya, BM itu benchmark, ya, titik yang sudah ditentukan koordinatnya. Titik tersebut X-nya sudah tahu, ya, Y-nya sudah tahu, Z-nya sudah tahu, ya. Ini sudah menggunakan alat, misalnya ini adalah GPS geodetik umpama. Nah, ini sudah ditentukan BM-nya. Dari BM itu kita ukur area di sekitarnya. Didapatkan datanya ini, ya, titik tertingginya tadi adalah 144 meter DPL, ya, umpama, dan terendahnya adalah 19 DPL. Nah, oke, ini satuannya di dalam meter. Nah, data mentahnya disajikan, ya, disusun dalam bentuk distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, contohnya ini. Ini benar ya 150 data ya. Ini barisnya ada 15, ke kolomnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini ada 90 data. Nah, ini sebetulnya ada miss yang hilang sebetulnya, titik koordinatnya mana, kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hanya mengambil elevasinya saja. Misal, ya. Nah, kita ingin menyusun tabel distribusinya. Yang pertama kan banyak kelas. Ya, N-nya 150, kita masukkan ke persamaan K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikalikan log N. Didapatkan 8,223. Kalau berdasarkan ke pembulatan terbaik, ini kan dibulatkan ke 8. Oke, ya, paham ya? Nah, kemudian interval kelasnya maksimumnya tadi adalah 44, ya. Terendahnya itu adalah 19. Nah, kemudian didapatkan interval kelasnya itu adalah 3 dibulatkan. Nah. Kemudian dari ini kita buatkan nih, ya, terendahnya supaya yang 18-nya 19-nya masuk, tentu ini terendahnya 18, kan gitu ya.
Nah, ini frekuensinya seperti ini ya. Ternyata dari sini datanya itu hanya 144. Kita tadi punya 150 data. Berarti ada data yang tidak bisa masuk, kan gitu. Nah, artinya di sini tabelnya tidak efisien. Karena tidak dapat mewakili keseluruhan data, ya. Artinya kalau kita menemui permasalahan seperti ini, ya, kita harus penyesuaian atau mengubah ya banyak kelas dalam interval kelas dan interval kelas ya. Kemudian perubahan banyak kelas dan interval kelas ini ya, ini dengan membulatkan ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah sudah gagal ya kita bulatkan ke atas. Gitu ya. Nah, kalau ini kan sama saja nih. XD itu titik tengahnya ya. Ini frekuensi relatifnya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini dalam bentuk persentasenya. Nah, setelah dibulatkan, diubah nih ya. Tadi kita ambil 8 kelas, kita ubah menjadi 9 kelas. Nah, kemudian ini tetap kita bulatkan menjadi 3. Ternyata hasil ini sudah sesuai nih. 150 data. Oke ya, paham ya sampai di sini ya? Paham, Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti tugas ini ya saya buatkan di classroom ya. Tinggal Anda mengerjakan. Tata aturan pengumpulannya nanti semuanya di classroom. Oke ya, tidak ada ya yang ditanyakan ya? Oke lah, kalau tidak ada mungkin selesai dulu perkuliahan berarti ya. Nanti tidak sampai 1 jam malah kuliah. Ya, kira-kira 1 jam lah. 1 jam kurang 5 menit, 55 menit. Oke, tapi Anda baca-baca materinya ya. Anda masih bisa tanya jawab selama jam perkuliahan ini sampai sore. Oke, untuk absen jangan sampai lupa ya. Siapa yang mengkoordinirkan untuk absen, siapa kira-kira? Siapa yang bisa bertanggung jawab kira-kira untuk absen? Mirna atau Talisa? Mirna atau Talisa? Kalau gini ya, ada koordinator masing-masing kelas ya. Nah, kalau kelasnya Mirna, saya minta Mirna saja. Supaya kalau nggak mau absen, nanti biar Mirna kasih kopi gitu ya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian ya, kita apa namanya? Saya rasa cukup pertemuannya. Semoga perkuliahannya bermanfaat ya. Anda dapatkan pengetahuan dan lancar dalam mengerjakan tugasnya nanti ya. Akan segera saya set. Untuk pemahaman boleh Anda bertanya di grup WA maupun nanti di classroom. Nanti akan saya lihat ya. Ada pertanyaan atau tidak. Oke, baik. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.